Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuil Sri Ranganatha Swami adalah kuil Hindu yang didedikasikan untuk Ranganatha atau Dewa Wisnu, yang terletak di Sri Rangam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India. Dibangun dengan gaya arsitektur Hindu, kuil ini memiliki bentuk dan tampilan yang unik, karena bentuk bangunannya tidak seperti umumnya kuil yang sering kita saksikan. Saksikan terus info menarik dari Rejaang Savan Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kuil ini menempati area seluas 63 hektar dengan 81 kuil, 21 menara, 39 paviliun dan banyak tangki air yang terintegrasi ke dalam kompleks kuil. Hal inilah yang menjadikannya sebagai kuil Hindu terbesar di dunia yang masih aktif dan berfungsi. Kuil ini adalah rumah pemujaan Hindu yang aktif dan mengikuti tradisi Tenkalai dari Sri Vaishnavisme, yaitu sebuah festival tahunan yang diadakan selama bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Kuil ini pertama kali dibangun oleh penguasa Kola, Dharma Varma. Setelah banjir luapan Sungai Kaveri menghancurkan kuil Vimanam, maka kemudian, Raja Cholas awal Kilivalavan membangun kembali kompleks kuil seperti yang ada saat ini. Ada sebuah prasasti yang dibuat berkisar antara abad ke-9 dan ke-16, menurut prasasti tersebut, dinasti yang memerintah saat itu adalah dinasti Kola, Pandaya dan Vijayanagara. Saat ini, kompleks kuil ini telah dinominasikan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Demikian Rejaang Savan Channel edisi kali ini, nantikan info menarik lainnya di edisi berikutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.